Tak hanya sarung tenun yang ada di Kalimantan loh, ada juga aksesoris khas Kalimantan yang selalu menjadi incaran untuk para turis lokal maupun mancanegara. Kegiatan Sahabat Ganjar di hari ini adalah dengan melakukan aksi lari sin pengrajin manik-manik yang berada di jalan Bos Cokro Aminoto Masjid Kepala Samarinda Seberang Kota Samarinda, Kalimantan Timur. Kedatangan Sahabat Ganjar kali ini tak lain ialah melariskan dagangan para pengrajin manik-manik. Selain itu juga membantu usaha para pengrajin yang berjual manik-manik di sana. Semoga kegiatan Sahabat Ganjar pada hari ini bisa membawa keberkahan untuk semua. Ayo terus dukung pelaku UMKM agar semakin berkembang.